Melarikan diri kerana takut ditangkap polis, itu tindakan yang dilakukan oleh 8 wanita di Kelantan yang dihendaki polis. Mereka antaranya terbabit dengan kes bunuh, samun dan curi itu melarikan diri sejak 17 tahun yang lalu. Mengulas isu itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mahmud kata wanita-wanita yang dikehendaki polis itu mungkin masih berada di pedalaman Kelantan dan kehidupan mereka suka berpindah randa. Beliau kata bagi mengelak identiti dikesan, dipercayai ada dalam mereka ini menjalani pembedahan plastik untuk bertukar wajah.